Halo semua, balik lagi di channel Bang Reza dalam game Kamen Rider City Wars. Oke teman-teman, jadi untuk event medal kali ini itu jenisnya boss battle. Dan rider untuk event kali ini ada Zio dan Gas bersamaan dengan rilisnya BC Zio, Oma Zio versi baru sama Hisatsunya Gas yang pakai busur panah. Oke, kita lanjut ke bawah. Oke. Nah, di sini seperti biasa di poin ke 60.000 nanti kalian bisa mendapatkan kartu pasifnya RX Robo yang nantinya kartu ini bisa dijadiin BC Awake. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada kartu pasif bintang 5-nya Gas Goretsu. Terus di poin ke 30.000 kalian bisa dapetin kartu bintang 4-nya Zio. Oke, di poin ke 20.000 di sini ada kartu bintang 4-nya Gas yang baru ya. Oke, lanjut. Di sini ada kartu bintang 4-nya Rider Kick-nya Gas. Oke. Dan ini di poin ke 2.250.000 baru kalian bisa merubah kartu pasif tadi menjadi BC RX Robo. Jadi di event medal kali ini itu BC Awake-nya adalah RX Robo. Oke. Oke, sekarang kita ke menu gacha dulu, teman-teman. Nah, di sini ada banner BC booster untuk event medal kali ini yaitu Oma Zio versi baru sama skill Hisatsunya Gas. Jadi kalian kalau mau dapetin BC booster itu harus di banner ini untuk event medal kali ini. Oke, ini BC Oma Zio versi terbaru ya, yang tipe Punch. Dan ini adalah Hisatsunya Gas yang terbaru nih, weapon jenisnya. Ini juga bisa dijadiin kartu booster event medal kali ini. Oke. Nah, ini untuk BC Awake kali ini kalau misalkan kalian ini dapat yang kartu ini, nanti bisa dijadiin BC Awake juga. Oke, kita back dulu. Oke, teman-teman, ternyata yang gacha multi gratis kemarin itu cuma sekali doang ya, jadi bukan tiap hari. Oke, sekarang kalian lihat dulu hasil gacha saya kemarin di bannernya Oma Zio sama gacha medal. Thank you.
Oke teman-teman, untuk kalian yang belum tahu gimana caranya ngebuka menu Super Rider Wars, jadi kalian harus upgrade dulu ridernya menjadi 100%. Nah, cara upgrade-nya gimana? Di sini pilih yang sebelah kiri. Ini yang tengah ya, sebelah kiri, tapi yang pilih yang tengah. Nah, di sini kalian harus upgrade ridernya menjadi 100%. Di sini saya contohin nih, saya buka Zio-nya. Nah, ini kalian harus upgrade dulu ya. Di unlock dulu semua biar jadi 100%. Nanti kalau udah 100% baru menu Super Rider Wars-nya itu kebuka. Dan untuk item baru ini, item baru yang barusan kemarin rilis di update terbaru itu bisa dipakainya di sini. Di pojok kanan bawah ini ada tulisan change. Kalian klik. Nah, di sini udah saya coba ya pasang skill, maksudnya item-item barunya. Dan di sini untuk ngebuka slotnya itu butuh material sama air energi atau kristal biru. Ini sebagian udah saya buka ya slotnya. Dan di sini udah saya coba pasang nih. Kalau untuk masangnya itu gratis, tinggal pasang aja. Tapi kalau mau, misalkan ini udah dipasang, mau diganti, silakan kita ganti yang ini. Nah, ini bayar 20.000 energi ya, 20.000 air energi atau kristal biru. Ataupun kalau mau dicopot, ini tetap bayar juga 20.000. Jadi kalian kalau mau masang itu harus dipikir-pikir dulu, jangan main asal pasang aja. Oke. Di sini juga udah saya pasang bintang 4-nya. Di sini keterangannya untuk ningkatin damage dari elemen ya. Kalau yang ini, kalau ini untuk ningkatin efek-efek dari kota atau bangunan. Kalau yang ini, BC ini untuk ningkatin BC 0,3% pada saat BC itu aktif. Oke, untuk ngebuka halaman yang ini, yang sebelumnya ini harus 100% dulu ya. Ini jadi yang ini harus 100% dulu, baru yang menu yang ini baru bisa kebuka. Oke teman-teman, kita back dulu. Oke, sekarang kita lihat dulu rider yang mau saya pakai. Untuk event medal kali ini saya pakainya Kamen Rider Gaze. Dan di sini guys, saya elemennya P ya. Karena kartunya guys itu lebih banyak elemen P. Di slot 1 saya pasang Hisatsu-nya, Rider Kick ini udah level max. Ability juga udah level max. Nah, di slot 2 ini saya baru dapat ya dari gacha skill Gaze yang terbaru yang pakai busur panah. Ini bintang 5, udah di-up ke bintang 7. Dan di sini ability-nya masih level 4. Kita coba naikin dulu. Oke, kita upgrade dulu ya. Oke, di sini dari level 4 udah ke level 6. Powernya nambah 448%, jadi dan delaynya berkurang min 1 ya. Oke, kita lihat. Di sini jadi level 6. Terus damage atau powernya jadi 1957%, delaynya menjadi 21 detik. Dan di slot 3 saya pasang Gaze Kuretsu. Sama ini juga Gaze Kuretsu, cuman beda versi. Oke teman-teman, sekarang kita menuju event medal dulu.
Oke teman-teman, jadi di event medal kali ini nggak ada rank gacha tiket ya. Oke, kita lihat dulu detailnya. Di sini bosnya elemen P ya. Bisa dilawan pakai elemen S. Tapi kalau pakai elemen P juga bisa, jadi serangannya jadi netral ya, warna putih. Oke, seperti biasa saya akan main online, pilih yang sebelah kiri. Oke, kita pakai guys. Oke, saya akan buat room aja. Oke, berangkat. Oke, let's go. Kita kasih laser kick. Kita berubah dulu. Oke, mantap. Oke, siap-siap. Oke, mantap, dapat Podium Win ya ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini dapat 46.000. Kenapa bisa dapatnya segini? Soalnya tadi saya dapat Podium Win, jadi biar bisa dapat Podium Win itu harus pakai. Kalau untuk event medal kali ini harus pakai Omazio versi skill yang terbaru sama guys yang skill terbaru juga. Terus kalian harus ngekill boss terakhirnya itu harus pakai skill yang itu biar bisa dapet Podium Win. Jadi ntar poinnya dapetnya gede ya. Oke, kita next. Oke, next. Oke, saya cek dulu tadi event medal kali ini saya udah dapet berapa poin ya. Oke teman-teman, jadi di sini poin yang untuk event medal kali ini udah saya dapetin 2.246.976. Nah, untuk dapetin BC Awake itu harus 2.250.000, jadi tinggal ya sekitar 10.000 lagi lah. Oke, kita langsung lagi ya. Oh, ternyata ini itemnya atau inventory-nya udah kepenuhan nih, storage-nya. Oke teman-teman, tadi jadi saya udah jual-jualin kartu yang gak kepake karena storage-nya udah kepenuhan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita pakai Kamen Rider guys lagi. Oke, seperti biasa saya akan buat room. Oke, lanjut, berdua juga cukup. Oke, let's go. Hajar. Awas. Oke. Oke, dapat lagi nih ya Todom Win. Ini namanya Todom Win, teman-teman.
Oke, ini dapat 48.000 lagi nih poinnya. Jadi kalau Todomin itu dapat poinnya tuh gede, bisa 40 ribuan. Nah, di sini saya udah dapat ya nih, karena poinnya udah mencapai lebih dari 2.250.000. Dan di sini saya dapatnya malah 2.295.283. Di sini udah dapat item untuk AWEC BC event medal kali ini, RX Robo, jadi harus poinnya harus 2.250.000 ya teman-teman. Kalau nggak sampai poinnya nggak bakalan bisa. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di game Kamen Rider City Wars selanjutnya.